Selain angkat besi, seleksi atlet cabang olahraga angkat berat juga dilaksanakan oleh pengurus Persatuan Angkat Berat seluruh Indonesia, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 28 Oktober 2021. Seleksi atlet cabang olahraga angkat besi berlangsung di Gedung Olahraga Panunjung Tarung, Jalan Maluku, Kuala Kapuas. Kegiatan seleksi atlet cabang olahraga angkat berat ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Kapuas, Haji Saferan Yansyah. Ketua Pengurus Pabersi Kapuas, Patna Wigati mengatakan, seleksi atlet angkat berat dilakukan dalam rangka persiapan mengikuti berbagai kejuaraan angkat berat, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Menurut Ratna, untuk sementara, seleksi atlet diikuti sebanyak 3 orang. Pabersi menargetkan terus menjaring bibit-bibit atlet angkat berat dari 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas. Kepada para atlet, Ratna Wigati berpesan agar terus berlatih, terus semangat, dan selalu menjaga kesehatan agar tambah kuat, sehingga nanti bisa meraih prestasi pada kejuaraan angkat berat di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Giat berlatihnya, semangat terus, jaga kesehatan supaya tambah kuat. Sementara itu, Ketua KONI Kapuas, Haji Saferin Yansyah mengatakan, kegiatan seleksi atlet seluruh cabang olahraga di Kabupaten Kapuas dimulai dari bulan Agustus sampai akhir Oktober 2021. Saferin Yansyah berharap para atlet terus memperbanyak kegiatan latihan sehingga bisa meraih target sesuai yang diharapkan. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.